sedap sangat tahu kenapa? Sedap sangat eh? Ha. Dia sedap gila. Ha, sedap gila. Ulang lagi. Sedap gila. Macam mana nak kahwin? Takut? Okay, off record, off record, off record. Syah, try ni. Sedap. Sangat. Try. Sedap. Dia tahan je. Ya, sebenarnya bukan tak kisah pasal makan tau. Sebenarnya yang makan ni Acik tak baru tahu yang semua dah basi. Gas kita tengah masak ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Okay guys, malam ni saya dah jemput semua sahabat saya untuk datang. Tapi yang confirm datang Amar dengan Dira. Bang Cem on the way, maklumlah tengah bercinta. So daripada KL, Hana dengan Syafiq mungkin tak dapat join. Tapi tak apalah, kali ni kita ada special sikit. Saya nak jamu sahabat saya semua makan landak. Landak masak kicap, landak masak rendang dan juga daging rusa. Yang bestnya, diorang semua tak tahu yang daging ni adalah daging landak. Sebab kalau diorang tahu, takut diorang ni lawyer tak nak makan. Dan bila dah separuh jalan, baru kita akan tanya, ha, ni daging apa? Saya sebenarnya first time nak makan daging landak. Orang kata sedap sangat. So saya beli, kita jamu ramai-ramai. By the way guys, kalau korang rasa ada idea makanan apa ataupun daging mana lagi yang lagi sedap, korang boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa subscribe channel Azra Mazlan. Jom guys, kita tunggu Amar datang. So Acak kena try makan. Kita akan try. Sebab tak tahu basi ke tak. Yes. Sebab dia sakit perut dia dulu. Sebab dia nak suruh kita orang makan benda tu. Ya. Apa tu? Ni apa Acak? Rahsia. Oh, korang kena makan tu baru akan tahu. Okay. Separuh perjalanan. Tapi kalau ada basi macam mana nak makan? Tak. Dah okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berada nafimah tak. Oh, takut kena kecam macam doa. Aku tahu lah titik ni. Okey. Ni okey? Betul. Sehat lagi. Betul eh. Ni. Kita rasa dengan daging tu. Ya, yeah, Acak masak kan guys? Yes. Aku rasa makan dalam tin ni sebab sekejap sangat. So kita, oh saya nak turun dalam masak. Macam ni? Nampak macam pelik eh? Memang handsome, terbaik. Betul? Betul. Berisi saya ada, takut dia sakit perut esok. So, Alhamdulillah boleh makan sayang. Jom. Oh, mama dia menjaga baby. Okay, so, kamera so, tak mana? Ha? Cuba makan. Jom makan, siapa nak rakam? Tak apa, tu biar aku pegang. Oh, okey okey. Kau tetamu, tetamu kena makan. So kita so hari ni kita ada ini Tasha masak ikan. Tom yam, Tasha masak sentam. Sekali free tissue Tasha bagi. Ah, dengan air teh. Air teh, tapi air teh dia masih sikit je, tak letak gula je. Ha? Masin? Masih sikit. Eh, apa tak manis ni? Eh? Manis. Eh, kurang manis lah. Kurang manis, kurang manis, kurang manis. Oh, Asyik orang tua. Ah, orang tua. Dia tak makan minum-minum manis. Betul betul betul. Benar tak? Okay. Ini tangkap sendiri. Ya, yeah, ini kira ni makanan eksotik. Gapo tak je sedap. Ya, yeah, dua-dua ni. Saya tengok macam masakan ni, eh, daging dia punya bentuk saya rasa macam ni daging monyet kan. Daging monyet kecil je ni. Yes. Ni si tangan dia kan. Yes. Macam tahu eh? Oh, guna monyet. Yang ni rusa. Yang dua ni rahsia. Ha, kena try. Rasa arnak. Betul tak arnak? Rahsia. Eh, makan dulu. Makan dulu. Cepat lah ambil. Ni ni ambil. Lembut gila. Kadira, kadira. Lembut gila. Ha. Kita try. Kita try. Sikitnya macam tipu je. Apa? Asam tak boleh. Pelik. Lemak-lemak gitu. Ha. Eh, nampak macam sedap ni. Daging dia macam daging kambing. Daging dia macam daging kambing. Saya try ya, saya try ya. Saya try ya. Eh, kambing. Anak. Kambing. Kambing eh? Ada. Kambing bukan eksotik. Dia contoh kat eksotik ni macam sedapnya daging eksotik. Kijang, kancil macam tu lah. Eksotik. Eh, tapi sedap lah daging ni. Rasa lah. Eh, tu rusa ni. Rusa. Ni makan-makan. Enjoy. Ni susah dapat ni. Sedap lah, lembut. Sedap. Tak ada siapa kata benda tak sedap. Sepanjang orang makan. Dia lembut kan? Landak. Landak kan? Betul. Dia landak apa? Tapi sedap lah. Landak lagi paling sedap. Sedap. Boleh makan.
Eh, ya Allah, sedap. Daging dia, daging dia sedap. Sedap. Ya, saya nak rakam untuk mak saya. Okay. Mak, anak mak makan daging rondak, mak. Try lah, first time dalam hidup. Oh, Raja datang, onduit, onduit. Raja, tak apa, tak apa. Ada, ada, sebiji, sebiji. Apa, kita ada Maggi, baik ada. Ada, boleh, boleh. Okey. Asha, try ni. Sedap. Try. Sedap, sedap, sedap. Dia tak hang je. Sekejap. Hak tu lemak hak ni. Itu mesti otak monyet. Ya Allah. Sampai. Tak bang. Okey, tak jam. Dah. Dah. Boleh. Bila dah tahu dah kunyah sedap kan. Sedap air lembut. Lembut. Eh, dia tak sedap. Sate pun dia tak makan lagi ke daging benda-benda pelik macam ni. Tak boleh eh. Tapi masak okeylah. Dia tak bang hanya. Sedaplah macam daging. Daging yang lembut. Lembut, lembut. Lembut, eh? Tapi sebab, kenapa you cakap landak? Kalau you tak cakap landak, you okay, boleh makan. Dah amal teka betul. Buat macam mana? Amal kan Pak Nujum. Saya, kalau nak cakap orang asli, kena kecam. Saya orang hutan. Orang hutan, saya duduk kat hutan lama. Benda-benda macam ni memang makanan breakfast saya. Eh, biasa, eh? Ui, rich sikit. Masih ke tak? Try. Sebab perut acak ni lain sikit daripada perut saya. Dia perut dia tahan kebal. Kebal. Dia boleh masuk apa je. Betul. Dia macam apa? Boba mi. And then makan selamba. Benda-benda yang tak sedap dia boleh settle kan. Eh, boleh tak nak satu lagi? Sedap lah. Tak mengidam. Ya. Eh, bagi dah je satu. Mengidam jauh pun kan? Jauh eh beli benda ni. You jam lah. Oh, jauh. Jauh jam. Tak pernah makan landa. Eh, tapi dekat negara apa tau, diorang makan tikus masak steam. Sedap lah. Nak try? Makan macam tu je, Bal? Bolah aku nak makan. Macam ni, macam ni. Macam mikrofon tu. Tengok Amal ni borak. Tikus macam tu. Ikan kan? Makan, makan. Eh, makan ikan. Acap selalu nak makan yang zotik. Ini tak try pun? Try. Try, Sam. Sedap. 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 Sikit lah, sikit lah. Macam banyak-banyak. So, guys, kalau korang ada idea, makanan eksotik apa lagi, korang boleh komen kat bawah. Saya plan nak makan. Semenjak Raja Bercinta ni, dia dah jarang eh. Jarang ada eh? Ada sekarang. Sebab ni sekarang ni kurikulum. Ni markah merit. Ramai yang tak ada masuk kurikulum. Oh, bandar eh? Awak pernah ni awal-awal kena skor. Awal-awal skor. Tapi tak apa, Bang Cem akan sampai lagi. Okay, saya try daging seradang. Ni rusa-rusa. Oh, rusa. Daging rusa, guys. Ya. Yeah. Saya takut. Makan je lah. Eh, okey. Okey. Dia tak ada rasa macam basi. Dia tak basi. Tapi yang sedap. Sedap lah. Tapi tak ada lawan landak ah. Landak. Landak nombor satu. Landak sedap. Lagi landak sedap. Sedap. Kita orang datang sebab Acak tadi tolong kita orang bagi pinjam laptop. So, kita datang. Tak pernah lagi. Makan eksotik. Saya sedangkan korang makan daging landak sedap. Sedap eh. Lagi mahal. Lagi mahal kan daging landak. Susah berapa jap? Sekilo? Sekilo 120. 120? Sedap lah kau ni. Dia 3 kali eh. 10 kali dah. 10 kali dah. Tak faham-faham lah. Esok minta. Habislah tu. Tapi nanti nak makan, kita plan lah kan. Kita pergi makan sana. Mana Banteng? Hah? Bukan. Dekat Kuala Selangor. A few moments later. Bang Jem, makan Bang Jem. Ada lagi Bang Jem. Aduh, semenjak ada awet ni. Susah lah Bang Jem. Busy. Ini bawa dah awet. Dia belum kahwin lagi, Bay. Lagi hilang. Hei. Dia tengah ni. Ni tengah ni. Dia tengah kentut pun bau sunflower. Bau sunflower. Orang tengah ada COVID ni, dia pergi bercinta lagi, guys. Kecam Raja, guys. WhatsApp lagi. Aku nak kena balik ni. Kenapa kena balik? Nak pesta. Pesta. Oh Allah. Ini susah. Baru first time Dawid jadi macam ni, guys. Ui, susah lah. Kita gitu juga pergi rumah. Aku nak balik ni. Nak ada phone. Lagi. Selalu. Betul lah, guys. Ini kentut wangi lagi, guys. Okay, teka. Ni lawak apa, lawak apa? Teka. Ha, teka. Ini apa? Ni dulu, ni dulu. Ni macam lemak ah. Lemak. Lemak rendang eh. Ui, pandai. Tak memang masakan rendang, daging apa? Lemak ah, lemak lemang pula. lemak lembu tu. Oh, lemak lembu. Oh, pandai, pandai. Okey. Okey. Oh, tu lemak lembu. Okey, try. Sana sedap tak sedap? Kenapa? Try lah. Kita dah try lah. Kita ada 3-1 je. Tak sebenarnya dah hilang kan ni. Acap makanan dia pelik-pelik. Assalamualaikum.
Oh, tak ada budu kan? Dia orang Kelantan sekarang. Oh, tak ada budu. Dia makan daging cecah budu. Sedap ah? Sedap kan? Sedap. Hmm. Tahu lah. Sedap lah. Teka lah. Kau semenjak cerita ni dah bosan lah. Dira dah try banyak kali dah ni last ni. Aku bagi clue. Benda ni... Dia dah tengok je tapi fikirkan aja. Dia buat daging tak? Daging juga. Abang clue, dia duduk kat atas pokok makan pisang. Kepala otak dah. Banyak-banyak. Dia ni daging exotic je. Makan daging-daging biasa. Macam ayam. Okay, ni dengan ni mana sedap? Ni macam ayam. Ayam pula. Sedap tak? Sedap. Okay, mana lagi sedap? Dia ni. Abang dulu, biar dia dah habiskan dulu. Habiskan dulu. Oh, dia dah punya tu. Oh, dia punya. Dia dah kan tu. Dira nak yang tu sebenarnya. Ya betul sudah. Suka mak. Dah cakap lagi. Ha, dapat jawab tiga-tiga ni. Tiga-tiga ni betul RM50. Ini boleh buat modal kahwin, babe. Ni apa? Okey, ni apa? Rasa. Ni apa? Sedap. Pedas tak? Pedas. Tengok tekstur daging dia. Okey, apa benda? Ya, tapi jangan cakap daging dah bosan. Okay, apa lagi binatang-binatang lain? Teka. Banyak orang binatang. Okay, exotic. Apa exotic? Raja tak keluar satu pun lagi binatang selain lembu. Oh. Ini exotic. So, ayam semua tak boleh lah. Tak lah, exotic. Yang dekat hutan tu. Ayam, baik Acik pergi makan nasi ayam. Exotic maksudnya? Aduh, masih macam kijang ada, kancil ada. Aku tak tahu lah benda apa. Sebab korang suruh teka. Yang ni, apa tadi? Nama apa? Dia nak marah. Marah lah. Dia macam apa? Lembab sangat sekarang. Okay, ni apa? Okay, aku tak bagi aku nama-nama tu. Aku lupa nama dia, kancil. Mana boleh? Mana boleh? Exotic kau tak? Okay, sekarang ni exotic. Okay, ni sekorang. Aku bodoh. Okay, bagus. Okay, ni kancil. Okay, kancil. Kancil. Okay. Yang ni sedap ke? Yang ni sedap, hitam ni. Sedap. Sebab rasa cakap ayam. Dia cakap ayam pula. Cuba thinking out of the box. Teka lagi yang macam think out of the box. Okay. Tape. Engkau suka. Macam mana gelap macam tu? Kan yang gelap macam tu? Maksud yang tadi? Tu gelap warna pink tu. Sedap sangat. Tahu dah apa? Sedap sangat eh? Sedap gila. Oh, ulang lagi. Sedap gila. Lembut. Scam betul eh, sedap gila. Kancil lah. Tak, dia kecil. Dia kecil. Dia berduri. Serius lah. Tahu tak? Berduri landak. Pandai. Nanti buat emoji yang lampu. Landak. Bijak. Selepas 2 jam. Ya sedap eh. Sedap lah macam anjam. First time kau. Ya, sebenarnya bukan tak kisah pasal makan tau. Sebenarnya yang makan ni Acik tak baru tahu yang semua dah basi. Dah basi. Dah tak makan lah. Tak ada serius ke tu? Betul. Mana kita makan? Kita makan ikan dengan ni je gila. Anjing lo. Aku dah kunyah banyak. Ini dah habis lah gila. Ini ada satu je, dah basi. Sebab kita Acik baru try, dah basi sebab dia bau sikit. Sebab ni memang kita dah buang. Kita dah plan aja. Sedap. Sedap. Makan dah cukup. Dah lah. Makan dah. Sebab bajet nanti. Gila. Jahat lagi singgung sebab. Dah lah. Itu makanan muntah. Dah lah makanan muntah. Tak serius tak? Dia serius saja bermain? Tak betul lah. Basi. Tak betul. Tak basi lah. Kita nak makan dah. Tapi tiga masakan ni bukan yang penting. Sebab saya suka rendang lah ni lah. Rendang eh? Rendang lah? Rendang. Ni dah makan? Tak makan lagi kan? Tak, daging dia sedap juga. Tepu rendang lah. Daging sama je masakan. Ini ada lemang terlupat. Oh sedap. Ui, lemang rendang kita makan. Rich kid tu. Rendang eh? Rendang. Tiket je bangsa menangis ni. Masih menangis tau. Orang Syria lagi tak ada makan. Makan. Oh, dah makan dengan cinta. Oh, kenyang. Mana nak makan dengan kawan. Aduh. Rasalah. Aduh, macam ni eh. Tadi kan. Macam mana nak kahwin? Takut lah. Okay, off record. Terima kasih belanja landak ni. No problem. Semoga. Cakap-cakap aku lupa aku ada anak. Lupa eh? 120 lah. Aduh. Thank you, Acap boleh pinjam laptop. Okay, no problem.
Thank you. Okay. Okay. Bye. Apa lagi? Apa lagi? Pengantin baru. Doakan saya guys. Yes. Semoga dimudahkan. Amin. Amin. Bye. 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 Good night. Wish. Good night eh. Wish. Bye. Bang Cik wish good night. Bye. Bye, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bang Cheng, baju tak boleh pakai ni. Black metal ni. Kita kat KL tak apa. Kerantai tak boleh. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.